Pemirsa, aktivitas ekspor di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Nangabadau dalam satu tahun terakhir mencapai 6,1 miliar rupiah. Adapun penyumbang komoditas ekspor tersebut dari hasil pertanian sayur dan hasil perikanan. PJ Gubernur Kalbar Harrison mengapresiasi PLBN Nangabadau yang sudah ada aktivitas ekspor. Harrison mengatakan berdasarkan data yang diperoleh, aktivitas ekspor di PLBN Nangabadau dalam satu tahun terakhir mencapai 6,1 miliar rupiah yang berasal dari ekspor sayuran dan perikanan. Menurut Harrison, ini merupakan potensi yang besar bagi Kalbar sehingga pentingnya menjaga kualitas ekspor tersebut. Selain itu, PJ Gubernur Kalbar Harrison menilai PLBN Nangabadau rapi dan bersih sehingga harus dijaga mengingat PLBN ini merupakan garda terdepan kebanggaan bangsa. Sudah dicapai, syukur lagi. Ini sudah mulai ada ekspor ya, ekspor untuk sayur-sayuran dan apa perikanan ya. Dan nilainya itu sudah 6,1 dalam satu tahun ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa terus ditingkatkan dan akan membawa apa namanya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan bagi daerah ya. Kita terus dorong melalui PLBN Badau. PJ Gubernur Kalbar Harrison mengingatkan seluruh petugas di PLBN Nangabadau agar semakin berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.